Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan teman-teman terkasih. Semoga selalu dalam keadaan baik, sehat, dan selalu semangat ya, terutama semangat di masa-masa pandemik seperti saat ini. Yuk, supaya kita semakin semangat di jelang Dies Natalis pertama Politeknik Tempo, 9 April mendatang, kami akan hadirkan rangkaian serial kegiatan-kegiatan kuliah umum yang akan kami mulai sejak hari Sabtu, yang terselenggara berkat dukungan Paragon Corporation, Paragon Technology Information. Setiap Sabtu pukul 10 hingga pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan kuliah umum dengan topik-topik yang menarik, seperti topik hari ini, kolaborasi industri dan pendidikan vokasi, SDM mumpuni, dan siap kerja. Wah, topik yang sangat relevan ya untuk saat ini, selesai kuliah langsung mendapatkan pekerjaan. Nah, untuk membahas tema menarik tersebut, kami sudah pilihkan narasumber yang juga spesial untuk para peserta di pagi hari ini, yaitu Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Bapak Budi Karya Sumadi, dan Direktur Utama PT Tempo Inti, Arief Zulkifli, yang biasa kita sapa dengan Mas Azul. Nah, acara ini juga akan disiarkan secara live melalui kanal YouTube Politeknik Tempo. Perkenalkan, saya Veronica Ita, moderator acara kuliah umum ini, dan saya tidak sendiri. Akan ada rekan saya Hari Jundrio yang nanti juga akan menemani Anda di sesi tanya-jawab di segmen 3 dan segmen 4. Baik, mari kita memulai acara pagi ini dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan lagu himne dengan sikap duduk yang hikmat. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan Indonesia.
shall berjaya. Acara selanjutnya adalah kita simak tata tertib kuliah umum kita pagi hari ini. Itu tadi tata tertib yang mungkin kita harus taati ya supaya acara kita ini dapat berjalan dengan lancar. Baik, biar ada kenang-kenangannya ya. Ada teman-teman yang hadir di acara ini, kita harap semua peserta untuk membuka kamera on cam ya kameranya untuk kita berfoto bersama. Silakan teman-teman untuk on cam, semua peserta diharapkan untuk on cam, buka kameranya. Ya? Iya. Siap? Teman-teman, silakan. Masih ada ini yang belum buka kamera? Oke. Kita buka, kita foto bersama ya. Satu, dua, cekrek. Oke. Sebelum Aita, belum. Sebelum Aita. Maaf. Sudah? Sudah Mas Iqbal? Belum Rita, maaf. Ada gangguan sedikit. Ya. Yeah. Nggak bisa di-unpin. Bentar. Ya, masih ada satu dua nih yang belum buka kameranya nih. Harus buka kamera biar ada kenang-kenangannya. Biar kita nanti bersama-sama kita bisa pandang-pandang lagi nanti nih. Mama, bisa bantu saya unpin? Siapa yang unpin? Unpin sendiri. Sudah banyak sekali para peserta di pagi hari ini. Kurang lebih ada 40 ya. Sudah ada 40, sekitar 40 hingga 50 peserta di pagi hari ini. Mudah-mudahan acara kuliah umum kita ini dapat berguna ya. Dapat memberikan wawasan baru mengenai sumber daya manusia di saat ini. Nah, ini tema yang oke banget ya buat teman-teman. Masih bisa, masih ada waktu untuk teman-teman untuk mengajak ya teman-teman yang lain untuk menonton acara kuliah umum kita. Tapi selain tema kita di pagi hari ini, masih ada juga tema-tema yang menarik di Sabtu mendatang. Jadi masih aja, ajak. Masih ajak teman-temannya untuk menonton kuliah umum kita di pagi hari ini ya. Sudah, saya bantu Pak Iqbal. Siap. Oke, Mbak Rita, sudah Mbak Rita. Siap, sudah tercapture katanya Mas Iqbal. Oke, selamat pagi Bapak, Ibu, dan teman-teman semua yang bergabung di kuliah umum pagi hari ini. Di sesi pertama kita akan mendengarkan paparan Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Bapak Budi Karya Sumadi. Namun sebelumnya saya bacakan terlebih dahulu ya, CV singkat Bapak Budi Karya Sumadi. Mantan eksekutif pembangunan Jaya Group ini sangat concern pada pembangunan kualitas sumber daya manusia atau SDM Indonesia. Perhatian itu antara lain diwujudkan dalam bentuk dukungan pada pendidikan Politeknik Tempo. Arsitektur lulusan Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada ini memiliki pengalaman yang luas di perusahaan swasta dan juga pemerintahan. Ya, itu tadi CV singkat Bapak Menteri Perhubungan dan kini saatnya kita dengarkan paparan kuliah umum Bapak Budi Karya Sumadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, dan salam kebajikan. Yang saya hormati Direktur Utama PT
Tempo Inti Media Terbuka, Bapak Arief Zulkifli, Direktur Utama PT Info Media Digital, Bapak Wahyu Yatmika, Direktur PT Inti Medika Terbuka, Bapak Budi Setiarso, Direktur PT Info Medika Digital, Bapak Burhan Solihin, Direktur PT Info Digital, Bapak Tommy Arianto, adik-adik mahasiswa dan hadirin yang saya hormati. Tentu kita panjatkan puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa bahwa hari ini kita bisa bertemu dalam webinar Dies Natalis pertama Politeknik Tempo. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Tempo yang telah mengundang saya dan menjadikan salah satu pembicara dengan tema kolaborasi industri dan pendidikan. SDM mumpuni dan siap kerja. Semoga Politeknik Tempo terus mencetak SDM-SDM unggul di Indonesia dan menjadikan bagian penting dalam mewujudkan visi Indonesia maju. Saat ini kita tahu bahwa kondisi tidak dapat diprediksi. Kita tahu pandemi COVID begitu berkepanjangan, ini sudah tahun ketiga dan terjadi suatu permasalahan yang multidimensi. Dan alhamdulillah kita bisa menghadapinya dan insya Allah kita bisa mendapatkan suatu hasil bagaimana meredam COVID, tetapi ekonomi harusnya kita bisa tumbuh. Belum lagi masalah iklim, permasalahan politik, Ukraina dan Rusia semakin meruncing, pasti membuat harga-harga minyak, bahan bakar, dan komoditi tertentu akan naik dan mengancam stabilitas ekonomi. Kondisi ini memang tidak biasa, membutuhkan solusi yang tidak biasa, solusi yang extraordinary. Yang mana hal itu harus juga didukung oleh SDM yang extraordinary. Bicara tentang SDM, saya pikir Presiden meletakkan SDM pada suatu strategi inisiatif pengembangan sumber daya manusia dan merupakan salah satu prioritas pembangunan dalam periode 2020-2024. Nah, SDM selalu menjadi hal yang penting dan menjadi relevan kita bicara bagaimana Tempo membuat satu sekolah vokasi yang membanggakan ini. Indonesia Emas 2045 merupakan tindak lanjut dari arah Presiden. Dalam kutipannya, Presiden mengatakan, negara-negara maju merupakan negara yang memiliki kualitas infrastruktur dan sumber manusia SDM yang baik. Dua hal ini akan menjadi fokus pemerintahan mewujudkan visi Indonesia Emas di tahun 2045. Dalam hal ini, pembangunan manusia menjadi salah satu pilar. Kalau kita lihat lebih dalam, Indonesia sudah memiliki potensi yang baik. Data Bappenas 2021, saat ini Indonesia memiliki kekuatan dengan bonus demokrasi, yaitu usia produktif yang lebih banyak dibandingkan usia non-produktif. Untuk itu, kaum muda perlu mempersiapkan menjadi agent of change. Bagaimana langkahnya? Yaitu dengan meningkatkan inovasi bisnis, pengembangan SDM, dan teknologi digitalisasi. Sebagaimana kita ketahui, Indonesia memiliki modal yang cukup baik, yaitu jumlah penduduk yang banyak, tetapi punya natural resources yang juga banyak. Hal ini menjadikan Indonesia menjadi pangsa pasar yang besar
yang banyak dilirik oleh banyak negara, tetapi juga dilirik karena natural resources bisa dikembangkan menjadi suatu modal yang besar bagi suatu negara. Namun, masih tetap disayangkan adalah minimnya SDM yang memiliki skill unggul. Padahal 24 juta atau 63 juta dari penduduk kategori usia produktif. Permasalahan lainnya adalah seringkali terjadi ketidaksesuaian antara keterampilan dan pendidikan dengan kebutuhan industri. Angka pengangguran tinggi sekali berasal dari lulusan SMA dan bahkan perguruan tinggi. Keterampilan mereka tidak sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja. Akhirnya banyak yang kemudian beralih di sektor informal. Sebagian besar tenaga kerja bekerja di sektor informal. Bayangkan 60%. Hal ini kemudian menjadi tantangan bagi pemerintah. Ternyata terampil saja tidak cukup. Terampil harus juga diikuti dengan kebutuhan industri, sehingga serapan tenaga kerja menjadi optimal. Maka dari itu, dibutuhkan reorientasi pendidikan tinggi ke arah demand-driven, yaitu menyempurnakan dan menselaraskan kurikulum pendidikan dengan kompetensi sesuai dengan pengguna lulusan. Link and match. Kurikulum yang didesain juga harus menyesuaikan pasar. Misalnya, saat ini pasar sudah memasuki industri 4.0, sehingga sistem pengajaran dan pelatihan harus terdapat pembelajaran yang membahas digitalisasi, internet of change, e-commerce, dan lain dan sebagainya. SDM Indonesia harus mumpuni dengan cara yaitu kenali pasar. Kurikulum harus sesuai dengan potensi daerah masing-masing. Hal ini bertujuan menyiapkan tenaga kerja untuk produk-produk unggulan yang mempunyai nilai tambah tinggi dan kebutuhan permintaan global. Sehingga tidak semua kita harus ke Jakarta untuk berkarir. Tidak melulu menjadi PNS. Dengan membekali peserta didik sesuai dengan potensi daerah, sehingga putra-putri daerah tersebut yang justru bisa mengembangkan tanah kelahirannya. Saya mengambil contoh 5 sektor motor ekonomi Indonesia. Satu adalah agribisnis, yang mana penyerapan tenaga kerja besar untuk kelapa sawit, karet, tebu, teh, kopi, dan hortikultura. Kedua, sektor pariwisata karena penyumbang devisa terbesar. Yang lain adalah jasa kesehatan. Peningkatan taraf hidup masyarakat berpotensi meningkatnya proporsi pengeluaran untuk kesehatan. Lalu e-commerce, peningkatan digitalisasi dan penggunaan smartphone berpotensi meningkatkan transaksi e-commerce, serta yang lain adalah bagaimana pengiriman tenaga kerja yang terampil dan berdaya saing global. Seperti yang telah saya katakan sebelumnya bahwa diperlukan link and match antara kurikulum dan kebutuhan industri akan keahlian tenaga kerja. Link and match ini terjadi apabila terjalin kolaborasi. Kolaborasi dan sinergi and helix, yaitu sinergi antara instansi pendidikan, pemerintahan pusat, daerah, bisnis, masyarakat, dan juga media. Instansi pendidikan dan perusahaan kolaborasi dalam menciptakan SDM yang unggul dan sesuai dengan kebutuhan pasar dan untuk meningkatkan daya saing. Selain itu, SDM juga harus dibekali dengan kemampuan baik soft skill maupun hard skill. Soft skill misalnya
dengan berpikir kreatif, kritis, kemampuan koordinasi, kontrol emosi, negosiasi, dan sebagainya. Dalam hal ini, Kementerian Perhubungan secara konsisten melaksanakan pembangunan sektor pendidikan SDM transportasi di 27 lembaga pendidikan dan pelatihan darat, laut, udara, kereta api yang tersebar di seluruh Indonesia. Kementerian Perhubungan sangat terbuka untuk berkolaborasi dengan perguruan tinggi dan lembaga inovasi lainnya. Karena ke depan tantangan yang berat adalah bagaimana kita memecahkan persoalan dan menerapkan pendekatan kolaborasi dan sinergi. Terus kembangkan critical thinking, jadikan tantangan-tantangan sebagai media belajar yang baik. Soft skill dan hard skill harus dikembangkan, yaitu inisiatif, mandiri, kreatif, berpikir kritis, keterampilan sosial budaya, melek informasi, media, dan TIK. Jangan lupa juga critical thinking, creativity, collaboration, and communication. Jadilah virus positif di institusi dan lingkungan sekitar Anda, apapun kondisinya. Nah, oleh karenanya, saya sekali lagi mengapresiasi Tempo membuat satu pendidikan tinggi dengan suatu warna yang khusus, warna yang memberikan nilai tambah bagi para mahasiswanya. Dan ini patut diapresiasi dan insya Allah ini bisa berhasil. Oleh karenanya saya ucapkan selamat atas Dies Natalis ke-1 Politeknik Tempo. Kami berharap bahwa Politeknik Tempo ini nantinya mampu memberikan warna bagi pendidikan tinggi di Indonesia. Politeknik Tempo diharapkan dapat bahu-membahu dengan perguruan tinggi di dalam negeri untuk memajukan pendidikan di tanah air. Mengetahui persaingan pendidikan dengan institusi pendidikan luar juga cukup besar. Semoga apa yang dilakukan Tempo memberikan kemajuan bagi SDM Indonesia yang unggul dan berdaya saing. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Sehatu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Ya, sudah tadi kita dengar ya bersama-sama ya pemaparan dari Bapak Budi Karya Sumadi, Menteri Perhubungan Republik Indonesia yang sangat mencerahkan. Baik, kita akan lanjutkan kembali kuliah umum kita di pagi hari ini. Tetaplah bersama kami hingga pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Di era industri 4.0, kebutuhan akan tenaga kreatif di bidang media digital sangat tinggi. Para desainer andal menjadi rebutan perusahaan yang mengandalkan komunikasi multimedia sebagai ujung tombak pemasaran bisnisnya. Program studi desain media Politeknik Tempo bertujuan menghasilkan para desainer yang memiliki pengetahuan dalam bidang desain visual, berpikir kritis, kreatif, dan inovatif untuk memecahkan masalah komunikasi di era digital. Tempo Media Group sebagai penyelenggara pendidikan berpengalaman selama 50 tahun di industri media, menyiapkan kurikulum yang tepat
untuk menjawab kebutuhan industri desain dan multimedia yang dinamis. Mahasiswa akan diasah kemampuannya untuk menggali ide dan mengolah pesan secara terstruktur, kemudian mewujudkannya dalam bentuk rancangan desain visual yang kreatif. Ciri khas program studi desain media di Politeknik Tempo adalah memadukan pengetahuan teori dan keahlian praktis berbasis komputer grafis dan teknologi digital untuk menjawab tuntutan bisnis di era 4.0. Selain itu, sistem pendidikan di Politeknik Tempo juga membekali mahasiswa dengan kemampuan entrepreneurship agar tercipta para pelaku startup baru yang mandiri di masa depan. Para pengajar berasal dari kalangan praktis desain dan multimedia, syarat dengan pengalaman di dunia industri sehingga mampu mendekatkan materi pembelajaran dengan kebutuhan dunia profesional. Sarjana terapan desain dari program studi desain media disiapkan untuk berkarir sebagai desainer grafis, desainer web, desainer multimedia, ilustrator, fotografer, videomaker, atau siap usaha mandiri dengan menjadi creative entrepreneur. Mari raih masa depan gemilang menjadi profesional kreatif di era digital dengan belajar di program studi desain media Politeknik Tempo. Jadilah bagian Tempower yang kreatif, mandiri, dan siap kerja. Ya, saat ini sudah pukul 10 lewat 28 menit. Kembali kita lanjutkan kembali ya, kuliah umum kita. Kalau tadi sudah ada ilmu, sudah diberikan ilmu nih dari Bapak Budi Karya Sumadi. Sekarang saatnya nih, kita simak pemaparan kuliah dari pembicara kedua, yaitu Direktur Utama PT Tempo Inti, Arief Zulkifli, atau kita panggil dengan Mas Azul. Namun, sebelum kita masuk ke kuliah umum, kita akan dengar terlebih dahulu ya, CV singkat beliau. Jadi mengawali karir sebagai jurnalis di Pusat Data dan Analisa Tempo pada tahun 1994, saat ini Mas Azul adalah Direktur Utama PT Tempo Inti Media TBK. Pada tahun 2013, Mas Azul yang pernah menjadi pemimpin redaksi majalah Tempo ini menjadi anggota tim ahli untuk penyusunan konvensi PBB tentang peran jurnalisme investigasi dalam pemberantasan korupsi di WINA Australia. Selamat pagi, Mas Azul. Benar ya, Mas ya? Benar ya? Selamat pagi, teman-teman. Pagi, Mas. Sehat ya, Mas ya? Alhamdulillah. Sudah booster, Mas? Ya, sudah. Siap, biar semakin sehat kita ya, Mas ya. Oke, Mas Azul, kalau Mas melihat kaitan ya antara industri dan pendidikan vokasi ini, benar nggak ya sekolah vokasi ini bisa mencetak calon-calon pekerja yang handal dan siap kerja? Silakan Mas Azul pemaparan kuliah umumnya. Baik, terima kasih moderator, kawan-kawan yang saya hormati, saya banggakan Pak Budi Karya Sumadi, Menteri Perhubungan, yang banyak membantu sekolah vokasi Tempo. Selamat pagi kawan-kawan juga yang berada di ruang Zoom ini maupun yang berada di jalur YouTube. Ada kawan-kawan dari Tempo Inti Media, dari Tempo Media Info Media Digital maupun dari sekolah vokasi. Saya kira tadi Pak Budi Karya dengan sangat bagus memberikan satu perspektif besar tentang apa itu dunia pendidikan, apa itu dunia kerja, dan bagaimana keduanya bisa dikaitkan satu sama lain. Boleh dibantu, mungkin ada presentasi singkat saya. Ya, sambil menunggu, saya kira kalau kita hari ini berbicara tentang pendidikan tinggi, maka kita bicara tentang satu generasi yang buat orang dalam di angkatan saya itu tidak terbayangkan sebelumnya. Kalau kita bicara tentang mahasiswa perguruan tinggi, apakah S1 atau diploma atau vokasi dan lain-lain, maka saya bayangkan mereka berada dalam sebuah rentang usia antara katakanlah 18 tahun sampai 23 tahun. Ya. Dengan demikian mereka kurang lebih lahir pada tahun 2000 barangkali sampai
dengan 2003, 2004 sampai tahun 2000-an gitu ya. Jadi kira-kira 18 sampai 25 tahun. Ini adalah sebuah generasi yang kemudian diidentifikasikan sebagai generasi Z. Materi saya bisa dimunculkan? Pak Salvi mungkin. Ya. Nah, generasi ini adalah sebuah generasi baru yang memiliki ciri dan karakter yang sepenuhnya berbeda dengan generasi sebelumnya, yaitu generasi milenial, apalagi generasi sebelumnya lagi, generasi Y. Di mana orang dari generasi Y seperti saya misalnya lahir dalam keadaan tidak mengenal apa yang disebut dengan internet, apa yang disebut dengan komputer. Komputer tentu sudah ada pada dasawarsa 70-80-an, tapi internet belum. Gitu ya. Jadi generasi Z yang saya katakan sebagai generasi yang masuk ke perguruan tinggi, sekarang adalah generasi natif dalam hal digital. Jadi digital natif. Gitu. Mereka tidak mengenal misalnya dalam tahap tertentu, terutama mereka yang berada di perkotaan, misalnya kunjung-mengunjungi, gitu, tradisi kunjung-mengunjungi, gitu, itu nyaris tidak ada, berbeda dengan generasi sebelumnya. Jadi, kawan-kawan sekalian, kalau kita bicara tentang generasi yang baru, yang usianya tadi terbentang antara lahir tahun 95 sampai 2010-an, begitu, itu mereka fasih dalam teknologi, mahir teknologi, lalu kemudian fasih dalam berkomunikasi lewat jalur digital, apakah aplikasi chat ataupun lewat jalur-jalur media sosial. Mandiri, mandiri itu dalam pengertian bahwa mereka bisa mengupayakan sendiri. Saya ingat satu tulisan yang dibikin oleh salah satu redaktur Tempo, sekarang pemimpin di direktur di Tempo Institute, namanya Pak Koris Tajudin. Pak Koris Tajudin itu suatu hari pergi bersama bersama keluarganya ke satu tempat, saya rasa mungkin di Bandung, di mana mereka mengandalkan Google Map untuk mencapai tempat yang dimaksud di Bandung itu. Ternyata Google Map mengantarkan mereka ke belakang gedung yang dimaksud. Jadi ada satu jalan di belakang gedung gitu. Nah, dia lewat situ lalu kemudian berhenti Google Map itu di situ dan dia tidak menemukan lokasi yang dimaksud. Nah, sebagai orang dari generasi saya, Pak Koris itu turun dari mobil dan bertanya kepada orang gitu. Nah, ternyata dikasih tahu, Bapak mestinya muter, Pak. Jadi depannya itu kita ini di belakang gedung gitu. Sementara anak-anaknya berkata bahwa tidak perlu bertanya gitu. Ayo andalkan gadget kita untuk memastikan itu di mana gitu. Dengan googling, dengan lain-lain, buat mereka bertanya itu adalah sebuah absurditas gitu. Jadi kenapa harus bertanya? Sementara seluruh perangkat teknologi memungkinkan kita menemukan tempat itu. Gitu. Jadi ada generation gap dalam cerita saya ini, begitu. Nah, slide sebelumnya tadi. Nah, jadi itu. Lalu kemudian yang lebih toleran ini juga menurut saya menjadi penting ya di tengah munculnya fenomena-fenomena di mana toleransi itu berkurang, tapi saya lihat di kelompok-kelompok yang lebih muda, nah anak dari generasi Z ini, mereka bahkan tidak lagi mempersoalkan apa yang dipersoalkan oleh orang-orang yang lebih tua, yaitu politik identitas. Jadi apa yang disebut dengan problem identitas itu enggak lagi muncul di kalangan orang-orang seperti mereka gitu. Misalnya suku begitu, mereka sudah beyond itu semua, bahkan juga ras dan lain-lain. Orang di generasi milenial awal atau dari generasi Y itu akan berpikir berkali-kali barangkali untuk bisa bergaul dengan orang dari suku ras yang berbeda. Orang di generasi saya misalnya itu persiapannya luar biasa kalau mau ke luar negeri untuk sekolah atau untuk apapun gitu. Sementara anak-anak di generasi yang lebih baru, anak saya dan sebagainya, itu kalau mau summer camp begitu ya tinggal ambil ransel, ya masukin baju terus berangkat gitu. Jadi nggak ada persoalan sama sekali. Oke, next. Nah,
Dengan kata lain, kita sedang berhadapan, dikatakan tadi oleh Pak Budi Karya, kita sedang berhadapan sama sebuah generasi baru, generasi muda yang karakternya berbeda, dan mereka ini yang disiapkan masuk ke dalam dunia kerja, gitu ya. Next. Nah, tadi ada soal bonus demografi. Tadi juga disebut saya juga ada angka di situ betapa kita memang tidak bisa disangkal punya bonus demografi yang begitu besar. Tapi sekali lagi, bonus demografi itu akan tidak ada manfaatnya atau sia-sia manakala kita nggak bisa memanfaatkan bonus itu. Jadi angka yang 28% dalam slide sebelumnya tadi sebetulnya akan menjadi sia-sia kalau kita nggak bisa isi dengan sesuatu yang baru. Nah, pertanyaannya adalah kalau kita bicara tentang pendidikan hari ini, kita mau isi dengan pendidikan seperti apa gitu. Izinkan saya untuk membandingkan generasi saya begitu, generasi teman-teman yang lebih senior yang ada di sini dengan generasi yang baru ini. Kalau di generasi saya dulu, masuk sekolah itu adalah untuk terutama ya untuk mencari kesempatan masuk ke kampus-kampus yang yang utama gitu, yang diunggulkan begitu, nggak peduli jurusannya apa gitu, nyaris misalnya begini ya, kalau anak sekarang itu mau masuk sekolah itu ada sangat lazim ikut psikotes untuk penyaluran minat dan bakat. Jadi diidentifikasikan secara ilmiah kamu tuh minat dan bakatnya tuh apa. Itu biasa sekali, lazim sekali gitu. Nah, di periode saya kan tidak pernah ada itu. Jadi benar-benar cuma nanya kepada senior, oh jangan yang ini karena ini kesempatan yang barangkali kecil, kamu cari yang lebih longgar, kesempatan yang lebih besar, kamu pilih yang ini, dan seterusnya. Nah, lalu kemudian ketika dia masuk ke universitas, dia masuk dalam sebuah dunia baru yang tidak terlalu jelas ujungnya mau jadi apa, gitu. Tidak terlalu jelas. Nah, ini juga problem yang dihadapi oleh generasi saya. Saya ingat betul misalnya, saya dulu kuliah di UI Depok, di jurusan komunikasi yang lebih mendekati vokasi sebetulnya meskipun dia S1, tapi kita juga belajar macam-macam di ilmu sosial. Nah, waktu itu dekannya FISIP UI itu Pak Yuwono Sudarsono tuh yang sekarang sempat jadi Menteri Pertahanan. Saya sempat ngobrol dengan Pak Yuwono. Pak Yuwono, kalau kami kuliah di FISIP nih, fakultas yang Bapak pimpin, saya bilang begitu, belajarnya macam-macam, belajar sosiologi, belajar politik. Sebetulnya kita ini diarahkan untuk menjadi apa gitu. Pertanyaan saya itu, diarahkan untuk menjadi apa dalam 4-5 tahun ke depan? Bapak tuh berharap mahasiswa ini mau jadi apa gitu. Nah, jawaban Pak Yuwono waktu itu adalah, saya tidak berharap kamu menjadi sesuatu yang spesifik. Saya berharap lewat kampus ini kamu mempelajari satu metodologi berpikir. Gitu. Metodologi berpikir, sehingga metodologi berpikir itu bisa dipakai untuk macam-macam ke apapun begitu. Dan betul bahwa setelah kami lulus itu bidang kerja kami itu bermacam-macam gitu. Kalau saya relatif nyambung gitu ya, sekolah komunikasi, sini juga ada Pak Taufikur Rahman gitu, juga sekolah komunikasi di UGM, terus jadi wartawan, itu masih nyambung gitu. Tapi banyak sekali teman-teman yang sekolahnya sosiologi kemudian menjadi eksekutif di perbankan, di asuransi gitu, di Tempo misalnya, banyak sekali wartawan-wartawan yang berlatar belakang pendidikan pertanian misalnya di IPB begitu, atau bahkan filsafat, atau bahkan ilmu keagamaan, dan sebagainya. Untungnya kayak di Tempo, dia masih bisa nyambung karena kami menulis berbagai-bagai jenis tulisan. Begitu. Nah, kawan-kawan, di generasi yang sekarang, yang kita bahas hari ini, itu tantangannya menjadi berbeda. Begitu. Makanya saya setuju akhirnya apa yang saya kutip dari Pak Yuwono itu, untuk generasi yang sekarang tidak sepenuhnya tepat, meskipun juga tidak sepenuhnya salah ya, tidak sepenuhnya tepat. Kenapa tidak sepenuhnya tepat? Karena tantangan dunia kerja kemudian mengharapkan para lulusan itu bukan sekedar orang yang bisa berpikir metodologis, berpikir bahwa dengan silogisme tertentu gitu. Karena A maka B, karena B maka C, maka karena A maka C, itu silogisme gitu. Nah, itu penting, itu tentu penting, tapi ada yang lebih dari itu, yaitu kemampuan teknis yang lebih jauh lagi. Nah, saya bayangkan memang sekolah vokasi akhirnya membalik cara kerja
perguruan tinggi dari yang tadinya mengajarkan sesuatu yang besarnya dulu, metodologinya dulu, lalu kemudian praktek-praktek teknisnya disesuaikan di lapangan, menjadi kebalikannya, yaitu mengetahui praktek-praktek kerja di lapangan secara teknis, lalu dunia kerja nanti mengajarkan dia mengabstraksi persoalan itu. Gitu, dibawa naik gitu, dibawa naik ke atas. Gitu. Nah, itu nanti adalah proses yang ada di dalam dunia kerja. Tidak salah menurut saya, tapi dan bahkan justru kelihatannya itu yang diharapkan. Terlalu lama untuk sekolah belajar metodologi berpikirnya, lalu kemudian prakteknya dia tersiok-siok di lapangan. Sekarang malah dibalik gitu. Itu yang sekarang sedang dikerjakan oleh Pak Menteri Nadiem kan di pemerintahan Jokowi. Dibalik. Jadi orang punya kemampuan teknis dulu, baru kemudian diabstraksi. Saya punya ilustrasi yang bagus ya. Dulu itu untuk membandingkan dua cara berpikir itu, kalau ada orang berdiri di pantai, maka yang diajarkan adalah seluruh filosofi tentang alam dan pantai gitu. Itu generasi saya gitu. Filosofi alam dan pantai itu begini gitu. Nah, anak sekarang enggak. Anak sekarang dengan pendidikan vokasi dia diceburin ke laut dan dipaksa untuk berenang. Nah, ketika dia berenang dengan segala gelagapannya, barangkali tenggelam, bangkit lagi, berenang lagi, dan sampai ke ujung sana, di ujung sana dia akan berpikir tentang proses semua yang sudah dia lalui itu. Gitu loh. Jadi dibalik gitu. Nah, mungkin ini satu analogi yang cocok untuk menggambarkan apa yang berbeda itu tadi. Nah, karenanya di Sekolah Vokasi Tempo, kami mencoba memahami dan mengubah paradigma itu. Mengubah paradigma itu. Jadi apa yang dijalankan oleh teman-teman di tahun pertama di Sekolah Vokasi Tempo ini menjadikan kita atau kita mengharap bahwa mereka bisa berenang dulu gitu, bisa berenang dulu. Nah, dan teknik berenangnya itu sudah dikuasai oleh komunitas Tempo gitu. Jadi saya menjadi sangat optimis dan sangat senang karena para mahasiswa di sini di tahun pertama, kedua dan seterusnya akan bersama-sama kita di dalam komunitas Tempo untuk belajar bagaimana berenang yang baik, gitu. Belajar supaya berenang yang baik. Nanti di tahun keempat lulus sudah sampai di ujung sana, tinggal ngelihat ke belakang. Oh, ternyata bikin desain media ini seperti ini. Oh, ternyata begini. Nah, abstraksi atas itu semua nanti diperoleh di dalam dunia kerja, gitu. Jadi dunia kerjanya nanti baru kita, apalagi setelah memasuki pekerjaan teknis, lalu naik jabatan barangkali. Menjadi manajer, menjadi koordinator dan sebagainya, dia akan mendapatkan satu pemahaman tentang laut dan teknik berenang tadi gitu. Jadi sekali lagi saya ulangi, berenang dulu, baru kita mengabstraksikan dalam. Jangan dilupakan kawan-kawan bahwa dunia kerja juga merupakan guru yang luar biasa hebatnya. Jadi menurut saya. Saya belajar di beberapa tempat, di mana-mana, saya merasa bahwa dunia kerja itu adalah sebuah universitas yang the best university in the world. Gitu. Kenapa? Karena di dunia kerja kita belajar tentang bagaimana menyelami satu pekerjaan, tapi juga mengasah kembali apa yang tadi disebut oleh Pak Budi Karya sebagai soft skill. Gitu, soft skill tadi. Dunia jurnalistik misalnya yang saya tekuni hampir 25 tahun bahkan lebih di Tempo, juga teman-teman yang nanti akan belajar di bidang desain media dan sebagainya tadi, dan akan bersama-sama kita terus dalam 4 tahun ke depan berkumpul, berdiskusi, saling mengasah kemampuan, itu akan menemukan bahwa dunia kerja itu punya satu paradigmanya sendiri yang teknis-teknisnya sudah dipelajari oleh teman-teman dalam 4 tahun ke depan ini, gitu. Apa saja, misalnya leadership itu nggak ada sekolah yang lebih baik daripada dunia kerja. People handling, ya, di Tempo ini orangnya macam-macam, egaliternya minta ampun. Dulu di awal kuliah saya sudah pernah kasih ceramah tentang nilai-nilai Tempo ya. Salah satu nilai Tempo adalah egaliter. Semakin egaliter sebuah organisasi, semakin susah diatur orangnya gitu. Semakin organisasi itu tidak egaliter, mungkin sedikit otoriter, semakin gampang organisasi diubah karena dibentuk. Karena atasannya tinggal perintahin aja. Kamu begini nggak boleh begitu. Di Tempo nggak bisa tuh begitu. Di Tempo pimpinan itu selalu ngasih
arahan dan membuka ruang untuk diskusi. Nah, ini semua nggak ada sekolahnya ini. Nah, itu semua dapat nanti di luar di dunia kerja, gitu. Bernegosiasi dengan orang, menyesuaikan diri dengan lingkungan, menyesuaikan diri dengan orang yang berada di sekeliling kita, atasan, bawahan, sejawat, dan seterusnya. Jadi kawan-kawan sekalian, barangkali nanti presentasinya bisa dibaca secara terpisah saja, tapi saya mau mengatakan bahwa bersyukurlah kita berada di lingkungan Tempo ini dan mengecap dan mengenyam pendidikan di Tempo dalam waktu yang ke depan. Semakin banyak orang yang akan masuk ke kita, semakin besar keluarga besar kita di Tempo, dan semakin besar pula kesempatan kita untuk saling mengasah kemampuan kita. Saya berpesan kepada para mahasiswa yang sudah ada di sini, jangan pernah menganggap para dosen kalian itu kayak atasan. Nggak boleh, di Tempo nggak boleh. Jadikan para dosen kalian itu sebagai orang yang lebih pintar pasti, tapi orang tempat kita mendiskusikan satu persoalan. Tempat kita tidak mencari sebuah kebenaran final, tapi berproses untuk mencari kebenaran itu. Itu yang lebih penting, gitu. Nah, kemampuan teknis yang dimiliki oleh para dosen, para senior yang ada di Tempo, manfaatkanlah sebaik-baiknya. Saya kira itu dari saya, mungkin kita lanjutkan saja dengan diskusi dan tanya-jawab. Terima kasih, selamat siang, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Azul. Jadi kita tadi ya, kalau boleh saya rangkum itu, kita berhadapan dengan generasi Z yang karakteristiknya itu unik ya Mas ya. Jadi kita sebagai orang tua harus lebih bijaksana lagi agar generasi Z ini siap untuk bekerja di industri saat ini. Betul ya Mas ya? Baik, terima kasih Mas Azul, Direktur Utama PT Tempo Intimedia TBK. Sehat terus ya Mas? Alhamdulillah. Siap. Baik, kami akan teruskan kembali acara kuliah umum ini hingga pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami. Pada saat ini dan akan datang, korporasi sangat membutuhkan SDM yang mampu beradaptasi dengan dunia bisnis yang serba digital termasuk kegiatan pemasaran. Untuk itu, kami hadir dengan membuka program studi manajemen pemasaran internasional yang akan dikuatkan dengan pembelajaran local culture di banyak negara. Kurikulum dirancang dinamis mengikuti perkembangan dunia kerja dan dunia usaha yang bergerak begitu cepat. Tempo Media Group, sebagai penyelenggara pendidikan berpengalaman di industri media dengan reputasi tinggi selama lebih dari 50 tahun. Para pengajar dari kalangan praktisi akan mendidik mahasiswa program studi manajemen pemasaran internasional untuk siap bekerja di dunia profesional. Kurikulum Politeknik Tempo berbasis keahlian terapan dengan muatan 60% praktik yang didukung fasilitas Smart Campus dengan digitalisasi sistem belajar. Mahasiswa berkesempatan praktek kerja langsung di lebih dari 20 perusahaan di lingkungan Tempo Media Group dan Mitra Politeknik Tempo. Lulusan Sarjana Terapan Manajemen disiapkan untuk berprofesi menjadi Marketing Planner, Digital Marketer, Konsultan Pemasaran, Customer Relation Management, dan juga Entrepreneur yang berorientasi pasar global. Raih masa depan cerah bersama Politeknik Tempo dengan belajar di program Studi Manajemen Pemasaran Internasional. Jadilah profesional marketer baru di era digital. Mari menjadi bagian dari keluarga besar Empower yang kreatif, mandiri, dan siap kerja. Ya, kita sudah sampai ya di segmen ketiga di sesi tanya jawab. Nah, peserta di kuliah umum kita memang bukan hanya dari Politeknik Tempo saja, begitu banyak peserta-peserta dari umum dan juga dari tempat-tempat lain yang memang ingin mendapatkan ilmu dan pengetahuan dari kuliah umum kita di pagi hari ini. Nah, ini saatnya sesi tanya jawab yang akan dipandu oleh rekan saya Hari Junrio. Silakan Hari. Terima kasih Mbak Ita. Selamat pagi Bapak-Ibu semua, adik-adik mahasiswa Politeknik Tempo dan peserta dari umum. Sekarang kita sudah tiba di sesi ketiga dari kuliah umum kita hari ini, untuk sesi tanya-jawab.
Jadi menarik sekali ya materi yang sudah disampaikan oleh Pak Menteri Perhubungan tadi dan juga Mas Azul tentang pendidikan dan kualitas SDM di Indonesia melalui pendidikan vokasi. Namun sebelumnya kami dari Panitia Kuliah Umum Politeknik Tempo di Natalis yang pertama ini menyampaikan permohonan maaf dikarenakan Pak Menteri Perhubungan tidak dapat bergabung bersama kita dalam sesi tanya jawab kali ini. Jadi sesi tanya jawab kali ini akan langsung dijawab oleh Mas Azul. Nah, selanjutnya saya mengundang Bapak Ibu, teman-teman dan adik-adik mahasiswa semua untuk dapat mengajukan pertanyaan kepada Mas Azul melalui raise hand atau jika masih malu-malu dapat menyampaikan pertanyaannya melalui kolom chat. Silakan Bapak Ibu, teman-teman, adik-adik mahasiswa semua untuk mengajukan pertanyaan kepada Mas Azul. Masih malu-malu nih kayaknya. Oke. Masih kita tunggu dulu pertanyaannya. Mungkin masih ada yang mikir-mikir dulu apa nih yang ingin ditanyakan. Atau dari Mbak Ita mungkin sudah ada catatan pertanyaan yang sudah dirangkum. Ada yang raise hand, Pak Ari. Ada yang raise hand, baik. Maaf, ini Bu Lili atau Pak Lili ini? Silakan Pak Lili atau Bu Lili? Pak Lili. Oh, maaf Pak Lili. Baik, Pak Lili. Mungkin boleh dinyalakan kameranya, Pak? Biar Mas Azul juga bisa melihat, Pak. Lagi di jalan, Mas. Lagi di... Oh, baik. Nggak apa-apa. Baik, Pak Lili. Silakan mengajukan pertanyaan, Pak. Iya. Saya mau bertanya. Di sini kan dalam dunia industri ini kan kita sudah... akan menuju ke program 5.0 ya. Akan menuju 5.0. Bagaimana di dunia industri dan pendidikan itu sama-sama menyinkronkan antara generasi persiapan generasi Z atau generasi milenial sekarang untuk menghadapi dunia 5.0. Gitu aja, Mas. Baik, terima kasih Pak Lili. Mas Azul, silakan dijawab, Mas. Maaf, Mas Azul masih di mute. Ya, terima kasih Pak Lili pertanyaannya. Saya kira kan ada tiga tempat ya atau tiga titik di mana link and match ini bisa kita jalankan. Satu adalah dunia pendidikan, kedua adalah dunia kerja, dan ketiga yang nggak boleh kita lupain adalah regulator. Dalam hal ini adalah pemerintah. Nah, saya melihat di periode kedua pemerintahan Jokowi ini, tekanan untuk memperkuat link and match itu makin besar. Makin besar, terutama dengan dipilihnya Pak Nadiem Makarim sebagai menteri. Dia adalah orang yang datang dari dunia kerja, dari Gojek, tanpa melupakan bahwa dia adalah orang yang dididik secara scholar di luar negeri, di Amerika. Gitu. Jadi dia memenuhi keduanya. Nah, yang saya bilang tadi, orang kayak Nadiem kalau kita bicara dan kita ngobrol, itu persis pikirannya adalah seperti yang saya katakan tadi, yaitu anak didik dipaksa berenang. Gitu. Jadi udah Mas, berenang aja dulu. Gitu. Berenang aja. Nanti kan dia kan tenggelam. Nggak apa-apa. Berenang aja dulu. Nanti kita jagain supaya dia nggak mati di jalan, kira-kira begitu ya. Tapi dia akan berusaha. Dia akan berusaha dalam perjalanannya itu. Nah, inilah yang sedang dijalankan oleh pemerintah untuk memperkuat itu. Dengan cara apa? Macam-macam. Tadi kita sudah pernah bicara tentang kampus merdeka, misalnya ya, ada sistem magang plus, itu juga yang sedang dikerjakan oleh kementerian, di mana para mahasiswa bisa mengalokasikan waktunya itu untuk magang di satu universitas, dan itu dihitung sebagai bagian dari kuliahnya begitu. Ada SKS-nya yang dihitung. Nah, ini yang sekarang sedang dijalankan terus. Beberapa teman misalnya di kalangan swasta juga mengembangkan aplikasi pekerjaan-pekerjaan yang mempercepat itu semua gitu. Saya tidak pernah membayangkan misalnya di era saya Pak Lili itu saya mau belajar ekskul biola tapi nggak ada gurunya di sekolah saya karena saya di kampung sana di Sumatera gitu. Nah, sekarang misalnya saya boleh sebut misalnya apa yang dilakukan oleh Najila Shihab dan kawan-kawan dengan sekolahmu, itu memungkinkan itu semua terjadi via online tentu saja. Jadi kalau saya
saya ketika kecil gitu, atau anak saya mau belajar biola dan di sekolahnya itu tidak ada guru biola, maka dia bisa ikut di sekolah lain yang ada ekskul biola. Nah, saya kira hal-hal seperti ini kan menarik ya. Perkembangan ini sangat-sangat menarik begitu. Sehingga kalau ini kita bisa jaga pitch-nya, itu kita bisa mungkin nggak terlalu lama ya, menurut saya satu generasi sekolah itu kira-kira 5 tahun, kita sudah bisa mencapai itu semua. Kita sudah bisa mencapai itu semua. Tentu ini sebuah proyek jangka panjang. Ini sebuah proyek yang nggak bisa kita ukur dalam waktu singkat. Tapi saya lihat sebelum universitas negeri dan sekolah-sekolah lewat kebijakan dari Pak Nadiem tadi menjalankan itu semua, saya lihat beberapa universitas swasta sudah memulainya gitu. Misalnya di satu universitas swasta itu menerapkan program ini untuk S1 ya Pak ya, itu 3+1. Jadi 3 tahun dia kuliah di kelas, yang satunya 1 tahun atau 2 semester dia harus memilih salah satu dari sejumlah kegiatan, yaitu bikin proposal, bikin rencana bisnis, kerja sosial, magang, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi plus satunya itu adalah kegiatan-kegiatan yang sifatnya vokasional gitu. Dan itu dimasukin. Nah, sekali lagi mungkin generasi saya adalah generasi yang tidak seberuntung itu. Nah, kalau balik lagi ke pertanyaan Pak Lili, maka seberapa jauh persiapan pemerintah? Saya kira kita tidak bisa mengatakan pemerintah terlambat, tapi pemerintah sudah memulai. Nah, sekarang gimana caranya supaya itu bisa kita sukseskan dan kita percepat terus jalannya. Kita percepat terus jalannya. Gitu. Saya mula-mula adalah orang yang percaya bahwa dunia pendidikan itu adalah dunia yang mendudukkan anak didik di pinggir pantai dan ngelihat laut dulu. Melihat laut dulu, belajar teorinya. Oh, laut ini air. Oh, air itu komposisi kimianya seperti ini, kira-kira begitu. Tapi semakin saya masuk ke dunia kerja secara pribadi, saya nggak lihat memang harus diceburin gitu. Jadi orang harus diceburin dulu hingga dia punya skill skill teknis dulu gitu. Baru kemudian mengabstraksi. Kira-kira begitu Pak Lili, benar-benar menjawab. Baik, terima kasih Mas Azul. Terima kasih Pak Lili. Jadi apa namanya? Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali ya Mas Azul ya. Iya, nggak terlambat juga sih. nggak terlambat baik. Juga gitu, karena ini kan kita bicara jangka panjang. Itu Mas. Terima kasih Mas Azul. Bagaimana Pak Lili, sudah terjawab ya pertanyaannya dari Mas Azul ya Pak ya? Ya, terima kasih ya Pak Azul. Terima kasih Pak Lili. Baik, terima kasih kepada Pak Lili atas pertanyaannya. Selanjutnya saya undang Bapak Ibu yang lain untuk mengajukan pertanyaan kepada Mas Azul. Silakan untuk raise hand. Ya, Bapak Ibu atau adik-adik dari mahasiswa Politeknik Tempo ingin mengajukan pertanyaan kepada Mas Azul atau Bapak Ibu yang dari umum, silakan. Saya undang untuk raise hand, atau kalau masih malu-malu boleh di kolom chat. Oke, sambil menunggu mungkin para peserta ingin mengumpulkan pertanyaan. Saya sudah terima pertanyaan di kolom chat Mas Azul. Saya bacakan pertanyaan dari ini, sepertinya dari pertanyaannya, strategi institusi pendidikan vokasi agar mampu peka dalam identifikasi jenis-jenis pekerjaan yang betul-betul ada. Bagaimana Mas Azul? Silakan. Iya, tadi Pak Menteri sudah kasih kisi-kisi ya sebetulnya ya. Dia sebetulnya sangat, tentu saja dia sangat mengapresiasi apa yang dilakukan Tumpu dengan sekolah vokasi ini. Tapi ada satu catatannya, sesuaikan dengan konteks daerah dan konteks masyarakat dan kemampuan dari orang-orang di belakang sekolah vokasi itu. Jadi dalam hal Tempo, kita kan tidak memulai dari dunia yang baru. Ya, Tempo memulai dari dunia yang memang 50 tahun terakhir digelutinya, yaitu media. Dan karenanya sekolahnya harus sekolah yang berkaitan dengan media. Gitu. Kalaupun kita ada kelas marketing misalnya, ya itu juga menjadi bagian dari integral dari apa yang dilakukan Tempo gitu. Di tempat yang lain barangkali sekolah vokasinya jadi berbeda gitu. Misalnya kalau kita bayangkan di Indonesia Timur, saya bayangkan yang harus ditumbuhkan adalah sekolah-sekolah vokasi di bidang perikanan misalnya begitu ya, karena industri perikanan lautnya kita luar biasa besar, luar biasa kaya, dan itu membutuhkan tenaga-tenaga terampil dalam mengelola itu semua. Nah, saya kira begitu. Saya kemarin pergi ke
tempatnya Bu Susi ini di mana? Di Jawa Barat ini yang pantai selatan. Ya, itu Bu Susi itu di kampungnya tuh bikin sekolah vokasi. Gitu, baru mulai, tapi semua di bidang perikanan karena memang daerah situ adalah daerah perikanan. Nah, mungkin di tempat yang lain pertanian, di kota-kota besar atau di daerah-daerah yang dekat dengan industri teknologi misalnya, yang harus dibangun adalah sekolah-sekolah yang terkait dengan teknologi. Misalnya di, saya ingat itu di Batam, kalau tidak salah itu ada sekolah sekolah yang terkait dengan multimedia misalnya begitu. Karena dia dekat dengan Singapura dan demand dari Singapura untuk produk-produk multimedia itu menjadi sangat besar. Di sana juga sudah ada pusat industrinya. Jadi kalau kita bicara link and match, kita tidak boleh datang dari awang-awang gitu, dari out of nowhere itu nggak boleh tuh. Dia harus rooted, harus mengakar gitu dengan kebutuhan masyarakat di situ dan skill dari pengelola sekolah itu. Jadi kalau nggak punya skill pertanian ya mungkin dikasih ke yang lain aja. Atau kalau kita bicara tentang daerah pantai gitu, menjadi aneh kalau sekolahnya adalah sekolah vokasi pertanian gitu. Ya, itu tentu adalah contoh-contoh ekstrem ketika kita bicara di daerah-daerah yang rural gitu ya. Tapi kalau kita bicara di daerah yang urban seperti Jakarta, Bandung dan sebagainya, itu apa yang muncul? Saya lihat sekarang siswa-siswa SMA begitu ya, itu yang punya minat terhadap dunia multimedia, film dan sebagainya, tidak lagi merujuk pada kampus-kampus utama, tidak lagi merujuk pada kampus-kampus utama, tapi mencari alternatif di kampus-kampus yang punya kemampuan teknis dan bisa diandalkan gitu. Misalnya apa? Misalnya sekolah film misalnya begitu ya. Kalau kita bicara industri film hari-hari ini itu luar biasa, dan sutradara-sutradara muda, editor, kameramen itu datang dari sekolah-sekolah yang saya katakan tadi bukan sekolah-sekolah utama, justru sekolah-sekolah yang kecil, swasta, private, kecil, tapi intens gitu. Nah, jadi kalau kita bicara tentang sekarang ini pemenang FFI misalnya ya, Festival Film Indonesia, kita bicara tentang para sutradara dokumenter misalnya, itu tidak datang dari dunia yang awang-awang tadi yang saya katakan tadi, tapi orang yang diceburkan ke dalam ke laut gitu, jadi dia belajar di situ gitu. Dan kalau kita ajak ngobrol orang-orang seperti ini, itu wawasannya juga luar biasa gitu. Nah, dari mana itu semua datang? Dari dua hal yang saya katakan tadi, kemampuan teknis yang diajarkan di sekolah lalu kemudian dimatangkan di dunia kerja gitu. Nah, kalau ini bisa kita jalankan, saya kira ideal kondisinya. Jadi jangan lagi teman-teman para orang tua nih ya, teman-teman di angkatan saya berpikir anaknya mau jadi apa ya? Mau jadi tukang insinyur gitu kayak zamannya Sidul dulu gitu. Karena pikirannya tuh pasti insinyur. Mau jadi apa? Mau jadi dokter gitu. Sekarang ini kalau kita saya nggak punya datanya, tapi kalau saya random saja tanya ponakan, anak gitu, mau jadi apa? Itu udah aneh-aneh gitu. Misalnya dia mau jadi YouTuber, misalnya begitu. Mau jadi podcaster, mau jadi produsen konten misalnya begitu. Dan itu harus kita buka cakrawala itu gitu. Harus kita buka kemungkinan-kemungkinannya. Dan kalau itu tidak bisa diserap oleh tidak bisa difasilitasi oleh sekolah-sekolah, termasuk sekolah vokasi, ya menurut saya kita menjadi bangsa yang rugi gitu. Terima kasih Mas Ibu. Baik, terima kasih Mas Hasul atas jawaban pertanyaannya. Sudah ada peserta kita, sepertinya mahasiswa Politeknik Tempo yang raise hand untuk mengajukan pertanyaan langsung pada Mas Hasul. Kita persilakan Mas ya untuk yang raise hand dulu. Silakan Mira Karin, silakan bertanya kepada Mas Hasul. Selamat siang Pak Hasul. Ingin bertanya untuk tips buat kami para mahasiswa agar lulus berkualitas atau dapat bersaing menghadapi era revolusi industri yang di antara ribuan pekerja, jutaan bahkan jutaan mahasiswa lainnya, gimana ya Pak? Makasih. Ya, makasih Almira. Bagus pertanyaannya. Jadi kalau saya sih prinsipnya adalah manfaatkan kesempatan, fasilitas dan kemungkinan-kemungkinan yang ada di tempat Almira sekolah gitu.
Jadi kalau ada kelas, jangan ditinggal, diikutin, dipelajarin. Jangan diterima sebagai kebenaran final apa-apa yang dikatakan oleh para dosen. Debat dosennya, rajin bertanya, dan seterusnya. Dan mungkin kalau semester 1 memang belum masuk ke praktek-praktek yang lebih spesifik, nanti semester 2, 3, dan seterusnya, Almira akan dibawa dan terlibat dalam kerja-kerja yang sifatnya lebih teknis di dalam komunitas Tempo. Manfaatkan itu. Jangan berpikir bahwa saya cuma mahasiswa, itu senior-senior udah pada jagoan, enggak boleh gitu. Enggak boleh gitu. Jangan berpikir bahwa oh saya cuma dikasih waktu untuk kerja di bantuin di Tempo 2 jam lalu kemudian setelah 2 jam saya pulang. Atau setelah 2 jam kalau pakai online saya matiin laptopnya. Enggak boleh begitu. Harus buka wawasan, harus berani untuk ngobrol dengan para mentor nanti di Tempo. Boleh tanya nomor teleponnya, kalau perlu ajak ngobrol, chat, WA, tanya segala sesuatu. Jadi manfaatkan betul-betul bahkan di luar kelas dan di luar jam-jam yang sudah disediakan. Gitu. Karena di tradisi di Tempo adalah kita terbuka pada semua orang, apalagi Almira adalah bagian dari alma mater kita sendiri. Jadi manfaatkan sebesar-besarnya. Jadi kalau belajar tentang apa misalnya ya, desain media gitu ya. Almira jurusannya belum ya? Belum ada jurusannya? Sudah produksi media saya, Pak. Ah, produksi media kan udah pas banget. Jadi kalau Almira di produksi media, nanti ketemu siapa di situ? Ketemu siapa? Lalu kemudian diajarin tentang bagaimana memproduksi satu cover story atau gambar atau produk digital gitu. Nah itu digali dari para senior itu. Di luar-luar itu juga boleh dan mereka akan senang makin kemalingan aktif. Jadi yang saya bilang tadi, manfaatkan 4 tahun ini untuk belajar berenang segala gaya. Gitu loh. Gaya dada, gaya kupu-kupu, semua dimaksimalkan. Gitu ya. Jadi jangan dibatasi oleh ruang, waktu, tugas, PR, nggak boleh itu, cuman itu. Harus keluar dari itu semua, harus lebih kreatif, lebih aktif. Itu Almira. Baik, terima kasih Mas Azul. Gimana Almira, sudah kejawab pertanyaannya dari Mas Azul? Sudah, terima kasih Pak. Sama-sama. Jadi kalau boleh saya simpulkan, buat adik-adik mahasiswa, khususnya adik-adik mahasiswa Politeknik Tempo, jawaban dari Mas Azul tadi adalah manfaatkan setiap kesempatan yang ada ya Mas ya? Ya, yang saya mau tambahin juga sebetulnya adalah network. Nah, saya tadi belum sebut itu. Networknya Tempo ini adalah network yang sangat-sangat luas dan berjejaring. Gitu. Jadi manfaatkan. Misalnya yang sederhana aja, mulai hari ini Almira udah tahu tuh bahwa Menteri Perhubungan itu ternyata adalah keluarga besar kita juga di Sekolah Vokasi Tempo. Oh, begitu. Nah, mungkin satu saat dia nanti datang ke kantor, ke kampus kita, udah boleh tuh tanya nomor teleponnya. Waduh, masa saya nanya nomor telepon Menteri sih? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, tanya aja. Pak, nanti saya kapan-kapan mau nanya-nanya, boleh nggak minta nomor telepon? Nah, paling nanti dikasih nomor telepon sekretarisnya, kan? Nggak apa-apa, kan? Nanti bisa bikin janji. Atau minta difasilitasi oleh kampus untuk berdiskusi lebih lanjut dengan Pak Menteri. Nah, begitu. Dan itu tamunya Tempo sebagai wujud dari jejaring kita yang baik, itu macam-macam. Nah, mungkin beberapa waktu lalu, misalnya Wakapolri, gitu, kita ajak dulu ke sana. Tapi mahasiswanya mungkin lagi pada libur atau masih online, ya, jadi belum sempat ketemu. Nah, nanti setelah pandemi ini perlahan-lahan surut, kita mulai lebih aktif lagi secara offline, kesempatan itu terbuka lebar. Gitu. Baik, terima kasih Mas Azul. Di kolom chat saya sudah banyak masuk pertanyaan. Kita jawab dulu yang dari chat ya Mas Azul. Silakan. Dari Muhammad, izin bertanya, apa tantangan terbesar bagi tenaga kerja di Indonesia saat ini? Silakan Mas Azul. Baik, Muhammad, makasih. Jadi tantangan terbesar dari tenaga kerja, terutama yang fresh graduate, menurut saya adalah sesuatu yang bisa diatasi oleh Muhammad nanti kalau udah lulus, yaitu kemampuan teknis, gitu, soft skill, gitu. Itu yang nggak dimiliki oleh kebanyakan dari orang-orang yang tidak belajar lewat jalur vokasi, gitu. Jadi itu tantangannya. Misalnya apa ya? Misalnya kalau di Tempo tuh reporter itu diajarin lagi untuk belajar dari awal selama 9 bulan pertama. 9 bulan pertama tuh diajarin benar-benar dari awal tuh teknik wawancara, teknik itu.
Nah, teman-teman dari sekolah vokasi sudah lewat itu semua. Dia sudah tahu semua. Dia bahkan sudah pernah praktek gitu. Nah, jadi produksi media juga gitu. Kalau yang dulu-dulu barangkali diajarin bagaimana mengoperasikan aplikasi. Nah, sekarang teman-teman di vokasi sudah lewat itu semua. Langsung bisa masuk. Gitu. Langsung bisa masuk. Nah, jadi itulah untung keunggulan dari sekolah vokasi. Gitu. Dan saya kira ini bukan khas dari negara berkembang seperti kita, tapi juga menjadi gejala umum di banyak negara. Gitu. Jadi diarahkan memang pada sekolah-sekolah terapan. Itu kira-kira Muhammad. Baik, terima kasih Mas Fazul. Semoga menjawab tadi pertanyaan dari Muhammad. Nah, ini adalah pertanyaan dari Nadira Salsadila Tamara, sepertinya mahasiswa Politeknik Tempo. Pertanyaan cukup menarik menurut saya. Selamat siang, Pak. Saya Nadira, ingin bertanya, apa yang harus dilakukan mahasiswa vokasi agar bisa punya positioning yang berbeda dari mahasiswa universitas lain, sehingga lebih layak dan siap untuk direkrut menjadi tenaga kerja di industri? Silakan, Mas Agus, ya. Positioning-nya. Ya, begini. Kalau mau membandingkan, maka yang dibandingkan adalah mahasiswa yang lulus dari sekolah vokasi dengan mahasiswa yang lulus dari non-vokasi, gitu kan? Nah, kalau itu mau dibandingkan, yang seperti saya katakan tadi, jadi secara teknis mahasiswa vokasi sudah memiliki kemampuan. Tentu saja dia akan menjadi kurang maksimal jika dunia kerjanya adalah dunia yang berbeda sama sekali dari sekolah vokasinya. Nah, kalau itu nggak nyambung tuh, gitu. Dan memang bukan itu yang dimaksud, yang ingin dicapai oleh sekolah vokasi. Yang ingin dicapai dengan sekolah vokasi adalah dia belajar teknis terhadap satu bidang, dan bidang itulah yang akan dia geluti nanti kalau dia sudah di dunia kerja. Gitu. Jadi kalau siapa tadi penanyanya Nadira itu sekolah di produksi media begitu, maka tentu akan menjadi sangat-sangat kompetitif kalau dia nanti bekerja di bidang yang sama, gitu kan? Apa di televisi, apa di media, apa di content provider, begitu. Itu nyambung tuh. Tapi kalau tiba-tiba ada yang nawarin kerjanya di bank misalnya begitu, ya pasti harus mulai dari awal lagi, gitu. Dan kita akan kurang kompetitif dibandingkan mereka yang datang dari sekolah vokasi di bidang perbankan. Itu udah pasti kan. Makanya menurut saya dijalanin apa yang sekarang ada, dan pasar tenaga kerjanya itu luar biasa luas, gitu ya. Ya, cobalah kita analisa, nanti dibantu sama para dosen yang ada di sekolah vokasi. Kalau produksi media itu lari pekerjaannya apa? Di Tempo udah pasti. Tapi jangan lupa, content provider itu jumlahnya udah nggak kehitung lagi. Dan itu sangat-sangat penting. Gitu. Sangat-sangat penting. Dari yang sekedar bikin content provider yang bikin IG story, misalnya gitu, sampai bikin konten YouTube, konten apa, itu membutuhkan dunia produksi media. Kira-kira gitu, Mas. Baik, terima kasih Mas Azul. Semoga menjawab pertanyaannya Nadira ya. Karena keterbatasan waktu, Mas Azul, mungkin pertanyaan terakhir dari Muhammad Agung. Saya ingin bertanya, persaingan era digital semakin tajam. Kira-kira keterampilan apa yang mutlak harus dimiliki mahasiswa vokasi agar bisa bersaing dan berwirausaha secara kreatif? Ya, kalau pertanyaannya spesifik di bidang digital, tentu kita harus pilah-pilah nih ya, di digital ini apanya gitu ya. Apakah pada produksi platformnya ataukah pada produksi kontennya gitu. Nah, semua itu akan dipelajari oleh siapa tadi yang nanya nih, Agung ya. Semua itu akan dipelajari di sekolah vokasi gitu. Nah, yang tidak kalah penting menurut saya ada satu keyword yang sering dilupakan, itu juga adalah kalau kita di dunia digital terutama di bidang konten itu storytelling gitu. Jadi storytelling itu apa ya? Storytelling itu adalah semacam satu cara kita dalam menyusun sebuah narasi, menyusun sebuah cerita, sehingga produk digital kita, dalam hal ini konten ya, itu bisa sampai pesannya kepada masyarakat, kepada penonton, audiens, secara persis sama dengan apa yang kita mau, atau secara lebih efektif. Gitu. Nah, ini juga nanti akan dipelajarin di sekolah, maupun ketika Agung nanti bergabung dengan
komunitas Tempo misalnya begitu. Karena salah satu kekuatan di Tempo itu storytelling. Para wartawan itu adalah storyteller yang sangat bagus gitu. Bayangin tuh mesti nyeritain kasus apa ya yang lagi rame sekarang. Kasus kelangkaan minyak goreng misalnya gitu. Kalau nggak pinter-pinter bercerita, itu orang pasti nggak ngerti. Karena isinya nanti cuma statistik dan tabel-tabel. Angka impor, angka subsidi, angka produksi CPO, dan sebagainya. Nah, wartawan yang baik ini tempat di Tempo itu adalah wartawan yang bisa mengubah angka menjadi story. Dengan kata lain, storytelling kan. Gitu. Nah, ini juga saya harapkan juga bisa digali dan dipelajari dan dilatih selama kita sekolah gitu. Jadi itu kalau kita bicara tadi tentang konten ya, tapi yang menurut saya yang paling ramai dan sekarang menurut saya adalah kontennya ketimbang menyiapkan platformnya. Yang saya maksud platform itu misalnya programming gitu ya. Meskipun juga harus diakui untuk membuat platform programming dan sebagainya juga membutuhkan storytelling, membutuhkan pengetahuan tentang bagaimana menyajikan satu cerita. Kalau kita bicara tentang UI UX misalnya, mungkin udah belajar atau belum tuh user experience dan user interface misalnya begitu, itu semua adalah hal-hal menyangkut appearance, menyangkut penampilan, menyangkut, dengan kata lain balik lagi storytelling ya, story, dia berstory atau enggak tuh platform itu gitu. Nah itu kira-kira. Jadi dunianya tuh luas banget, Agung, pelajarin aja, banyak yang bisa kita kerjain bareng-bareng, dan itu pasti bermanfaat untuk nanti masuk ke dunia kerja. Itu, Gung. Baik, terima kasih Mas Agung, semoga, terima kasih Mas Azul, semoga menjawab pertanyaannya Muhammad Agung ya. Baik, ya. Karena keterbatasan waktu, Mas Azul, kita akhiri sesi tanya-jawab kali ini. Terima kasih Mas Azul sudah bersedia menjawab pertanyaan dari peserta hari ini. Dan terima kasih juga kepada Bapak-Ibu, adik-adik mahasiswa yang telah bertanya. Banyak sekali sebenarnya pertanyaan yang masuk, cuman karena keterbatasan waktu, kita tidak dapat diskusikan satu persatu dengan Mas Azul. Nah, selanjutnya di segmen terakhir nanti, kami akan mengumumkan 3 orang penanya terbaik yang akan mendapatkan kenang-kenangan dari Politeknik Tempo. Nah, jadi Bapak-Ibu dan teman-teman semua, adik-adik mahasiswa, jangan kemana-mana dulu. Kita akan kembali ke seksi terakhir, sesi keempat, setelah pemutaran video berikut ini. Di era 4.0, industri komunikasi dan media digital adalah salah satu bidang yang sangat prospektif. Program Studi Produksi Media Politeknik Tempo menyiapkan kurikulum yang tepat untuk industri media yang dinamis. Tempo Media Group sebagai penyelenggara pendidikan berpengalaman selama 50 tahun di industri media dengan reputasi tinggi. Para pengajar dari kalangan praktisi media dan komunikasi akan mendidik mahasiswa Prodi Produksi Media Politeknik Tempo untuk siap bekerja di dunia profesional. Kurikulum Politeknik Tempo memuat pengajaran seluk-beluk industri media dari A sampai Z, mulai dari perencanaan, penulisan, produksi, publikasi, hingga bagaimana menganalisis konten. Sesuai perkembangan teknologi dan zaman, bentuk media baru pun bermunculan dengan berbagai platform. Karena itu, mahasiswa program studi produksi media akan mempelajari segala bentuk komunikasi media baru. Sarjana terapan ilmu komunikasi dari Prodi Produksi Media Politeknik Tempo disiapkan untuk berkarir sebagai jurnalis multimedia, public relations, content creator, dan perencana produksi media. Mari raih masa depan gemilang sebagai profesional media baru di era digital dengan belajar di Prodi Produksi Media Politeknik Tempo. Jadilah bagian Tempower yang kreatif, mandiri, dan siap kerja. Siap kerja. Baik, Bapak-Ibu semua dan adik-adik mahasiswa peserta kuliah umum Disnatalis pertama Politeknik Tempo, kita sudah sampai di sesi terakhir dari kuliah umum kita hari ini. Dan seperti sudah saya sampaikan sebelumnya, kami akan mengumumkan
3 orang penanya terbaik yang beruntung yang akan mendapatkan kenang-kenangan dari Politeknik Tempo. Betul nah, sekali. Nanti, Mas Hari, sudah ada 3 ya. Orang ya. Sudah ada 3 orang yang kita sudah siapkan. Pertanyaan-pertanyaannya itu keren-keren banget ya Mas Hari ya. Mulai dari pertanyaan kesiapan mereka gitu ya. Apa hambatan-hambatan yang nanti akan mereka temui kalau misalnya mereka lulus kuliah nanti, bahkan sampai nanti masuk ke industri pekerjaan. Pertanyaan-pertanyaan yang memang, wah kok bisa ya muncul dari seorang anak generasi Z. Nah ini memang ternyata generasi Z ini sangat unik gitu, dengan segala kelebihan-kelebihannya, yang kreatif, yang mau mencoba gitu ya, mencoba berbagai halangan dan tantangan. Nah 3 orang ini sudah kami siapkan, tentunya akan mendapatkan kenang-kenangan yang unik juga dari Politeknik Tempo ya Mas Hari ya. Itu saja Mbak Ita. Bisa kita tampilkan nama pemenangnya? Oke, sebentar kita lihat dulu. Sudah adakah? Ya, sudah ada. Oke. Yang pertama ada Pak Lili Widi, yang kedua Almira Karin, dan yang ketiga Nadira Salsabila Tamara. Selamat kepada 3 penanya terbaik yang beruntung. Nanti akan dihubungi oleh Politeknik Tempo untuk pengiriman hadiah ya. Gitu. Benar, congrats ya teman-teman semua. Pertanyaannya unik-unik, keren-keren semua. Out of the box lah ceritanya ya. Oke, sudah saatnya kah kita memberikan e-certificate kepada narasumber? Ya, silakan Mbak Ita untuk penyerahan e-certificate oleh Direktur Politeknik Tempo, Bapak Salvi Andri, pada pembicara kita hari ini, Pak Menteri Perhubungan, Pak Budi Karya Sumadi, dan Mas Azul, Mas Arif Zulkifli sebagai Direktur Utama Tempo Intimedia. Gitu. Kepada Mas Mas Azul dan Pak Salvi, saya persilakan untuk penyerahan sertifikat. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf. Terima kasih kepada 2 pembicara, Pak Menteri Perhubungan dan juga Mas Azul, Mas Arif Zulkifli. Kebetulan 2-duanya sudah meninggalkan ruangan nih. Jadi saya ucapkan terima kasih atas waktu dan presentasinya yang sangat menarik. Dan ini menjadi rangkaian pertama buat kita, Politeknik Tempo, dalam rangka Dies Natalis, kuliah umum pertama, dan insya Allah akan ada, setiap 2 minggu akan ada kuliah umum. Jadi adik-adik, para peserta yang ingin ikut, silakan pantau terus ya IG kita, website kita. Ya. Ini buat Pak Budi Karya Sumadi, terima kasih. Satu lagi buat Pak Arif Zulkifli, sertifikat kami berikan atas waktu dan tempat yang sudah diberikan kepada kami, memberikan insight-insight terbaik tentang SDM dan pendidikan vokasi. Terima kasih Mbak Ita, Mas Hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Salvi atas sambutannya dan penyerahan sertifikatnya kepada pembicara kita hari ini di kuliah umum Dies Natalis pertama Politeknik Tempo. Dan terima kasih juga kepada Pak Menteri Perhubungan, Pak Budi Karya Sumadi, dan Mas Azul yang telah bersedia menjadi pembicara di kuliah umum kita hari ini. Semoga ilmunya yang disampaikan dan pengalaman yang disampaikan dapat bermanfaat bagi semua peserta yang hadir hari ini, Bapak-Ibu semua, dan juga adik-adik mahasiswa. Baik, karena kita sudah sampai di penghujung acara, saya serahkan kepada moderator kita, Mbak Ita, untuk menutup kuliah umum hari ini. Silakan, Mbak Ita. Baik, terima kasih Mas Hari Jandrio. Dengan pemberian e-certificate tadi, maka berakhir pula ya acara kuliah umum kita di siang hari ini. Saya Veronica Ita dan rekan saya Hari Jandrio pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa ya di topik kuliah umum Sabtu mendatang. Sampai jumpa.